Kita ni tak ada tanah ni, duduk KL. Jom kita bersama dengan Encik Idrus Iskandar Abdul Hamid. Encik Idrus akan kongsikan dengan kita. Tu dia, dia dah bawa dah tong-tong. Kalau tengok kawasan perumahan ni pun tak banyak kawasan lapang tanah yang boleh kita tanam padi. Jadi macam mana? Assalamualaikum Encik Idrus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Itu dia, kita nak kongsikan cara yang paling mudah dengan masa yang begitu padat dan singkat ini. Cara untuk kita tanam padi kalau tak ada kawasan tanah yang lapang. Macam mana? Apa yang nak dimulakan terlebih dahulu, Encik Idrus? Okey, pertama sekali untuk untuk orang-orang yang berada di apartment, di kondo seperti mana dua orang ni duduk. Kita hanya perlukan satu tong yang tidak berlubang. Okey. Tong yang tidak berlubang, yang tidak tembus air. Lepas tu kita perlukan tiga jenis bahan sahaja. Okey. Baik. Paling mudah. Yang pertama kapur. Kapur pertanian yang boleh dibeli di Shopee, di kawasan kedai-kedai pertanian lah. Okey, lepas tu garam. Garam pertanian. Garam pertanian, Dia garam kat rumah tu tak boleh pakai? Tak boleh, Kita jangan pakai garam yang dikhususkan untuk... macam mana? Garam bukit. Garam bukit pun tak boleh. Kita pakai garam yang dikhususkan untuk tanaman. Okey, faham. Lepas tu kita gunakan baja ni lah. Baja sebatian NPK 15-15. Okey. Baja tu kita cari tu 15-15. Yang terakhir ni lah benih. Benih padi. Okey. So, bila dah ada tanah, kita boleh dapat di nursery-nursery tanah hitam ataupun sebarang jenis tanah-tanah. So, kita gaul lah tiga jenis ni. Ratio dia macam mana? Ratio dia? Macam mana? Ratio untuk setiap bahan, setiap yang dikongsikan tadi. Okey, untuk satu tong, untuk satu tanah satu tong, kita buat tanah satu tong, kita gunakan nisbah 3-2-1. Okey, 3-2-1. So, 1. Maksudnya kalau kita guna sudu, 3 sudu, 2 sudu dan 1 sudu. Okey, faham? So kita gaul sebati dan kita biarkan dulu 2 hari, kemudian kita letak air. Lepas letak air, kita letak terus benih. Paling mudah. Boleh tunjukkan terus untuk kita dapat gambaran yang lebih jelas. Boleh. Okey, saya tunjukkan sikitlah untuk sebagai untuk gambaran sajalah. Untuk gambaran dululah. Mula. So saya tak gunakan jumlah yang tepatlah. Saya cuma buat macam ni ajalah. Okey, kita tabur dekat dalam tanah ni, sepatutnya tanah tu kita letak atas nilah. Hamparanlah. Okey. Okey. Sedikit garam macam ni. Kalau nak buat macam Itali tu pun boleh. Sempat. Okey. Okey, sikit saja. Dan kemudian kita boleh gaulkan. Sebatikan betul-betul supaya pH tanah tu berada di dalam lingkungan 5.5 ke 6.5. Okey. Maknanya kelembapan tanah tu ke kena memang pakai tanah kering pada asalnya? Tak kisah jenis tanah apa, kering ke basah, sebab kita akan topak dengan air. Okey, faham. Sebab dia akan berendam dalam air. So, bila kata dah habis, kita dah biarkan 2 hari supaya kapur dan garam tu sebati, kita just put air macam ni. Sampai air tu penuh. Sampai air tu penuh menutupi paras tanah tersebut. Tanah. Sampai kita tak nampak tanah tu. Habis benih, bila nak letaknya benih? Benih selepas 2 hari. Selepas 2 hari air tu dah berendam, and then baru kita gunakan benih tu lah. Letakkan benih tu dalam satu pasu lebih kurang 5 ke 6 biji benih lah. Yang telah direndam. Biji benih tu kita kena rendam dulu dalam masa 24 jam. Okey. Cik Idrus, orang kita ni macam saya sendirilah. Saya macam tak sabar punya orang tau. Kadang-kadang kalau kita dah buat sesuatu tu, nak tunggu jadi. Hari-hari tengok, dah keluar ke belum? Dah keluar ke belum? Okey. Bila masa yang akan dia mengeluarkan hasil, dia keluarkan macam dia punya bunga, daun dia, bila masa? Okey, dia tepuh daripada kita semai apa semua, kita perlukan lebih kurang dalam 3 bulan lah. 90 ke 100 hari. Okey. Faham? Penjagaan di taman ataupun di apartment cukup mudah. Sebab apa? Kita perlu maintain air sahaja. Cuma dalam 5 ke 6 hari air dia kering, kita terus top up air lain. Dia tak ada serangan-serangan daripada macam contoh kalau kita buat bendang, ada siput gondang, kan? Yeah. Ada perusahaan lain ke kalau kita buat sendiri ni?
kalau kita berada dekat apartment ke apa ke, tak mungkin kan siput gondang tu naik sampai tingkat 15 jauh kot. Jauh pun, tingkat 28. Okey, Encik Idrus, kalau di kondominium ataupun apartment ni, ataupun rumah yang tak ada kau tanah sangat ni lah kan, pencahayaan dia pun agak tidak meluas seperti letaknya di kawasan lapang. Jadi macam mana dari sudut pencahayaan yang diperlukan untuk penanaman padi ni di apartment ataupun kondo ni? Okey, kalau di kawasan-kawasan yang apartment ni, saya suggest untuk dapatkan sedikit cukup matahari, cahaya matahari. Oh, dia tak payah direct sun. Kita letak di koridor luar pun. Tak payah. Dia janji ada pencahayaan matahari sedikit dalam sehari tu pun saya rasa alhamdulillah boleh hidup. Dan daripada 90 hari ke 100 hari dengan teknik penjagaan yang betul, dengan pembajaan dan penjagaan air. So, inilah kejadiannya. Akhirnya dia akan keluar jadi macam ni. Tapi yang paling penting kita kena berhubung dengan Jabatan Pertanian lah kan. Ataupun dengan pihak peladang untuk kita nak tahu pelbagai info lah. Tadi kita tengok Anim, kan, bila kita dah letakkan satu tong, kita dah letakkan air, nampak macam ada takungan air kat situ. Jadi biasa-biasanya kalau kita duduk dekat rumah ke, kat apartment ke, kadang-kadang kalau ada takungan air tu, risau takut pembiakan nyamuk dan sebagainya. Betul juga. Jadi Encik Idrus macam mana pula tu? Ada nampak banyak nyamuk ke? Tak salah nyamuk. Maaf, kita tak clear sangat. Ini kan racun lah. Okey, faham. Bila kita pasal nyamuk je tak clear dah. Okey, sekali lagi Encik Idrus, sebab kita terputus, ada sedikit teknikal, suara Encik Idrus tadi tak dengar sangat. Okey. Untuk masalah kita apa nyamuk tu ya? Betul. Saya suggest kepada penduduk lah untuk gunakan racun jentik-jentik yang kita boleh dapatkan di Pejabat Kesihatan. Sebab yang racun jentik-jentik ni dia tak mengefek penanaman padi, padi ya. Dia tak efek pada pokok padi kita. Okey. Selalunya kalau sekali dalam satu jangka masa tu, berapa banyak tong yang dapat ditanam oleh Encik Idrus sendiri? Kalau saya nampak dalam 12 ke 13 tong lah. Okey, 12 13 hasil yang saya dapat. Ya. 12 hasil 13 tong betul. Lebih kurang sekilo lebih lah dalam 10 tong tu. Okey jugalah, maknanya kalau sekilo lebih, kalau kita yang duduk beberapa orang ni cukup juga. Cukuplah kan. Kalau laki bini tak ada anak lagi boleh lah. Okey. Ya, terima kasih banyak-banyak Cik Idrus berkongsi dengan kita, sangat-sangat bermanfaat bagi mereka yang lepas ni mungkin nak mengambil inisiatif untuk tanam sendiri di rumah. Tak kiralah rumah tu ada tanah ke tak ada tanah kan. Terima kasih. Sampaikan salam kami kepada warga Kuala Kangsar ya. Nanti bolehlah singgah. Nanti kami singgah sana. Makan padi di Kuala Kangsar ya. Okey, terima kasih.